Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam semuanya yang lagi nonton replayan, replayan. Selamat malam buat semuanya yang lagi nonton live streaming ini, dan selamat pagi, siang, sore ataupun malam yang lagi nonton replayan dari live streaming ini, guys. Jadi hari ini, malam ini baru hari ini gue baru sekali live streaming, yaitu malam ini. Dan kita akan main game Little Nightmares, oke? Basically game ini adalah game puzzle, sama kayak game yang kemarin gue tamatin yaitu Yomawari Night Alone. Game ini adalah game puzzle yang dimana kita harus memecahkan teka-teki untuk progres ke tahap selanjutnya lah, istilahnya gitu guys. Dan ini juga game horror, tapi nggak horror-horror banget, kayak creepy lah, masuknya ke creepy gitu, nggak horor-horor banget guys. Bentar gue turunin dulu OBS gue, balik lagi ke sini. Facecam gue ketinggian nggak? Nggak ya? Bentar dulu ya guys, bentar lagi kita akan mulai. Sebentar. Bentar ya, gue ke belakang dulu. Guys. Wah. Oke. Yang nanti nonton replyan dari live streaming ini, kalian tinggal skip aja ya. Skip 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 sampai gua itu lagi main game ya, oke? Okay? Yang nonton live streaming sekarang, mohon bersabar dulu guys. Gua mau nyari posisi PW untuk live streaming dulu. Biar badan gua nggak pegel. Biar gua enjoy sama streaming gua sendiri. Aduh. Ntar guys, keyboard aman. Bangku aman, oke. Gue ulangi sekali lagi guys, basically game ini adalah game puzzle, game penuh dengan teka-teki yang dimana diselipkan elemen-elemen horror kecil gitu lah guys, kayak game Yomawari kemarin. Pokoknya sama-sama game puzzle lah, udah itu intinya ya. Walaupun gue sendiri tahu kalau gue itu lemah atau Nekoyo itu lemah dalam game puzzle guys, tapi kenapa tidak gitu, kenapa kita tidak coba saja, langsung saja kita coba guys, new game. Let's go. Choose safe slot. Let's go. Gue dulu pernah nonton YouTuber main game ini, tapi itu beberapa tahun yang lalu. Dan kalau kalian mau tahu, ini adalah game tahun 2017, guys. Ini Little Nightmare 1, ada game Little Nightmare 2, cuman itu belum keluar, itu nanti keluar 2021.
gitu ya. Lagi loading, guys. Sabar, guys. Oke. Ada apa nih? Siapa itu? Siapa ini, guys? Bangun. Kita terbangun dari tidur kita sepertinya. Sudah bisa gue gerakin? Oke, udah bisa gue gerakin, guys. Lompat bisa. Oke. Ini buat nyalain korek. Terus oh, ngendep-ngendep. Ini ngendep-ngendep kita bisa sneaky-sneaky, guys. Kalau gelap, gue bisa nyalain korek. Yep. Si kecil atau si kuning pakai jas hujan ini, guys. Kita nggak bisa manjat ya. Ini bisa gue grab nggak sih? Bentar, gue pengen tahu deh. Oke. Crouch atau slide, sprint kotak, grab ini. Oke. Oke, oke. Aha. Slide bisa slide, sprint, lari lari, oh gitu, oke. Bentar ya, gue penyesuaian dulu, guys. Gue penyesuaian pergerakannya dulu. Kenapa larinya harus pencet kotak? Oke, dah yuk, let's go. Ini apa ini? Oh, bisa dilewatin. Kok volumenya kecil banget ya? Master volume udah paling gede belum? Udah. Gua gedein volume di headset gua aja deh. Sip. 16 aja, guys. Gelap banget. Nah, iya, gua bisa nyalain ini, lupa gua. Ngendap-ngendap, ngendap-ngendap. Apa nih? Karakter gua tuh ada mukanya enggak sih? Oke, kita bisa nunduk. Iya, volume gamer ada kecil. Ini udah maksimal sih. Emang belum ada sound apa-apa juga. Belum ada sound apa-apa juga. Bisa nyalain? Checkpoint. Bentar, ini kursor gua ngalangin dah. Kayaknya itu checkpoint, guys. Buka. Tunduk, masuk. Udah kan baru ada suaranya kan? Kemana kita? Grafiknya gue suka sih. Grafiknya gue suka, guys. Bagus. Ini game 3D yang konsepnya kayak 2D. Halo. Kita jalan santai aja. Ini gue harus kemana nih? Udah gak usah nyalain korek. Lari. Gelap, nyalain lagi. Ini bisa gue buka? Gak bisa, guys. Gak bisa. Gak bisa. Kalau kita lagi nge-grab sesuatu, kita gak bisa sambil nyalain korek, sayangnya gitu. Ini apa nih? Apa tuh ya? Gak bisa. Gak bisa. Oke, kita harus nge-slide di sini. Lari. Hiya. Waduh, gagal. Oke, udah agak terang dikit, guys. Gue nyalain aja deh. Tadi ngeliat gak tuh di pintunya? Kayak ada yang ngintip gitu.
Bentar, bentar, bentar. Gua nggak bisa lihat. Aduh. Oke. Kayaknya kita harus ke atas ya. Sepertinya kita harus ke atas, guys. Hup. Bisa lompat, boing. Oh, bisa. Gua kira itu bakal jadi trampolin. Wow. Easy boy. Nama karakter kita siapa ya? By the way. Oh, ini bisa gua dorong. Coba gua naik. Buat apa ya, guys? Oh, buat buka pintu. Ini ceritanya disuruh ngapain? Gak tahu. Ini game puzzle aja pokoknya. Udah ya, ikutin aja jalan ceritanya. Judulnya aja Little Nightmare. Mimpi buruk. Kecil tapi. Ha! Yes, berhasil terbuka, guys. Gelap lagi. Nyalain lampu. Hello, is anybody here? Ih, apa itu yang gue injek? Oh, jejaknya dari sini, guys. Ini bisa gue buka nggak ya? Bisa gue buka? Nah, bisa nggak? Oh, bisa, bisa, bisa. Ada yang lari. Ada yang lari barusan. Oke, bentar, bentar. Sebelum gue kesana, gue pengen ngecek sesuatu dulu. Di sini ada sesuatu mungkin. Lari sedikit, guys. Nah, kayak kita disuruh manjat deh. Kok dia nggak nampakin muka kayak gitu ya? Misterius sekali. Lari. Hai. Wih. Walalalalala. Mati. Mati. Mati, guys. Oh, berarti gue harus ngindarin itu ya. Oke, nah ini nih. Lari aja, lari. Gak. Lari. Ada lagi tuh di atas gue. Banyak. Ih, banyak. Udah, lari aja, lari aja, lari aja. Nah, ini ada sesuatu nih. Ada tuas. Oke, pintu terbuka, guys. Di atas itu ada lagi. Oke. Yah, ketutup. Oh, tidak. Gue bisa manjat kah? Oh, bisa dicopot. Oke, yuk masuk. Saving, auto saving, guys. Itu apa ya? Kurcaci, gue nyebur. Yah, gue belum rame lintah, banyak banget lintah, baik banget lintah. Gua harus kemana ini? Tidak. Aduh, mati gua, guys. Halo juga Hanggara Official. Tadi gua jatuh dan tadi gua ngeliat ada kurcaci. Kita beneran jatuh ke sini dong. Ini gue disuruh kemana kah? Masuk ke dalam ember kah? Yah, mati lagi. Aduh, gue belum tahu, guys, disuruh kemana, guys. Belum tahu. Oke, okay, let's try again. Yah, nggak bisa. Ih, gue nggak tahu kemana. Maafkan aku, guys. Aku nggak tahu harus mana, guys. Ini ember ini buat apa coba? Menarik. Ini ember bisa ditarik mungkin ya.
Ya gak sih? Aduh, nggak tahu guys. Nggak tahu guys, ini banyak banyak lintah-lintah ini guys. Tolong. 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 Aku nggak tahu guys. Gua nggak tahu guys. Oh, didorong doang ya, ampun. Sorry guys, itulah kenapa gue bilang kalau Neko Yo itu lemah banget sama game puzzle ya. Padahal tinggal didorong doang, ya ampun berapa kali mati gue. Ini ada checkpoint, checkpoint. Nyalain dulu. Sip, checkpoint. Hurri. Salah. Panjat terus. Nyalain lampu. Ada kurcaci guys. Oke, hati-hati. Hati-hati kuning. Tadi ada kurcaci guys lewat guys. Naik ke atas. Kayaknya ke kanan gak mungkin, berarti kita kesini. Yuk, gelap banget. Oke, lompat. Hah, sip. Lari. Oke. Ada tuas. Kemana gue dorongnya? Something open. Kita harus cepet kayaknya deh. Cepetan. Wah iya, kita harus GC guys. Bentar. Bentar, gue minum dulu guys. Oke. Kita harus GC berarti. Oke. Ini masalah timing ya. Berarti gue harus lari. Gimana kalau kayak gini aja deh. Siap, 3, 2, 1. Lari. Hua. Lari. Woo, setting. Hia. Oke, nice. Mantap banget, guys. Mantap. Gua mati. Hah? Iya, mati ternyata. Kayaknya tadi kejepit atau ketiban. Kayaknya tadi kejepit. Kurang cepet kah gua? Oke, let's try again. Hold X to sprint. Oke, 1, 2, 3. Lari. Oke, bisa. Yeay. Ini bisa dibuka. Ayo buka. Kurcaci guys. Dia lari masuk ke dalam sini guys. Kurcacinya masuk ke dalam situ guys. Kayaknya kita juga ikutan masuk ke sini deh. What is this? Wah, apa tuh? Ada monster kayaknya tuh. Sepertinya ada monster, guys. Panjat terus. Masuk. Backsoundnya mencekam. Checkpoint. Backsoundnya mencekam guys tadi guys. Buka pintunya. Tikus. Oh, ini bisa gue geser-geser. Oke. Let's ini suruh ngapain nih gue nih? Coba gue tutup dulu pintunya. Coba pintunya gue tutup dulu.
Nah, kan baru kelihatan ada sesuatu. Untung aja gue tutup dulu pintunya. Gue udah curiga guys kalau bakal ada sesuatu di balik pintu yang kayak gitu. Look around by using. Yeah, I know. Thank you. Ha, sip. Nah, listriknya mati. Ya cek, ada waktunya. Masuk sebelum setrum. Ah, udah guys. Kata kia apa lagi nih? Ntar keliling dulu guys, biar tahu guys. Oh, listriknya nyala lagi. Bentar. Bisakah gua kesini? Ini apa? Oh, ini gua balik lagi. Lagi-lagi kita harus main timing ya, harus cepet kita ya. Oke, I see. Lari. Naik dulu sini. Yuk, naik lagi sini. Berarti ada dua pintu listrik yang harus kita lewati, guys. Hah. Dah, yuk, ayo. Ayo, Gece, lari. Gelap banget sih, tapi iya emang. Aduh, gue nyangkut. Semoga sempet. Please. Oke, sempet guys. Checkpoint. Bisa gue buka pintunya? Gak bisa. Yang ini knock. Assalamualaikum. Gak ada orang guys, seperti ya guys. Oke, kita skip aja, gak usah nyalain lampu lah, udah terang. Ini apa? Kenapa tuh dia ngeliatin gua? Sepertinya kita tidak boleh ketahuan di sini ya. Kalau ketahuan kenapa? Gak boleh nyalain lampu, ingat. Oke, hampir aja. Gece. Oke, berhasil guys. Ini ada checkpoint, nyalain dulu deh. Ini puzzle ya? Iya betul. Game puzzle. No, where must I'm going? Ini bisa dibuka? Nah, gue nggak bisa manjat. Saya baru tahu game ini. Oh ya kah? Bisa lari nggak ya? Ah, nggak bisa guys. Bentar. What should I do? Hola, Lip. What should I do in here right now? Salah. Ha. Aduh duh. Ini cara gue naik ke atas ini gimana dah? Naik. Iya, gimana naiknya, Lip? Enggak bisa tuh. Enggak bisa. Dari sini. Oh ala. Ya ampun. Wah, bagus, malah lompat gua. Bagus kamu ya. Bagus. Ternyata naiknya seperti itu, guys. Saya memang harus fokus ya main game ini, harus teliti. EZ banget itu game.
Iya, lip buat LZ, lip buat gue harus mikir. Wait, tidak ketahuan. Taruh. Lari. Ya, oke, berhasil. Ayo dong. Oke. Hop. Hop. Jangan lompat ya, jangan lompat. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Sip. Now where I'm going? Di sini pasti ada kurcaci. Coba buka. Enggak bisa kebuka, guys. Oh, kesini gue nih. Ini bukan balik lagi ya. Nabrak mulu dah, gue jalan dah. Halo. Ups, maaf. Kenapa deh ini? Apa deh? Tutup pintu. Tutup pintu. Gak bisa. Semangat ya, terima kasih Sick is cute. Terima kasih. Ini ngapain nih gue di sini? Udah kayak bocah kecil aja lompat-lompatan di kasur. Pecahkan boneka. Yang ini. Cara mencainnya gimana? Terus apa efeknya? Kalau gua mencain efek, kalau gua mencain boneka apa efeknya? Six is cute yang lagi di. Oh iya betul, baru nyadar gua PP-nya sama. Efeknya apa yo? Nggak tahu. Ah iya, nama karakternya Six ya. Aku nggak tahu efeknya apa Six. Kamu kan lagi aku mainin sekarang. Find another way. Ya ampun, ternyata ada pintu di sini, guys. Gua nggak lihat lagi. Wow. Kalau gue nyalain lampunya, ketahuan gak gue? Serem banget dah. Oh, banyak anak-anak yang lagi tidur di atas gue, guys. Ya, ampun. Ketahuan, Lip, Deg-degan gue parah. Gak mau nyalain lampu dah. Nyalain deh, gelap. Yolo, lari. Lari. Oke. Dia cuma bisa dengar. Berarti kalau lari gua baru ketahuan ya. Halo, Brata. Tempat sempit, guys. Gue curiga itu bakal bisa jatuh. Semangat olahraga jantungnya. Biasa aja sih. Gak, oke. Ih, tikus. Kenapa gue sakit perut? Gue sakit perut, guys. Ini ngapain gue di sini? Ini gue ngapain di sini? Gue nyangkut. Gue sakit perut, guys. Bisa lari nggak? Aduh. Ya mules. Ya makin mules. Kenapa deg-degan coba gue?
Oh, ada orang guys. Ada orang guys. Oh, dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun. Pancingan, ambil nggak? Ambil nggak nih? Ambil nggak itu, guys? Ambil atau nggak usah, guys? Kita lapar tapi ambil kali ya. Gue lapar, ambil lah. Biar nggak sakit perut. Hey, thank you for you kindness. Oh gitu. Bisa dibuka? Ini bisa dibuka? Gak bisa guys. Wah, tempat apa lagi ini? Interesting. Ini disuruh apa ya? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Disuruh apa? Wow, banyak sekali kurungan di sini, guys. Kayaknya kita harus matiin listriknya dulu deh. Iya gak sih? Hampir aja gue bablas tadi. Naiknya lewat mana ini? Oh, lewat sini. Apaan tuh? Gak! Sip. Naik, panjat. Panjat terus. Panjat terus. Sip, ada checkpoint guys. Ayo, ayo. Ayo, nyalain dong. Nah. Sip. Bisa gue buka? Gak bisa. Ah, mati. Nyemplung gua. Untung gua ada ini checkpoint. Gak disuruh ngapa-ngapain. Lip, gua disuruh ngapain di sini, Lip? Ini bisa gua dorong. Terjun bebas dan melampauinya. Enggak gitu, Lip. Enggak gitu konsepnya. Jangan menyerah. Selamat malam. Malam juga. Ini bisa didorong kali. Aha. Aha. Ini juga bisa. Matiin listrik. Listriknya di mana, Pak? Tempat tadi gue nyemplung ya. Huya. Oke. Wait, 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 wait. Nah, ini nih. Lihat aja jalur kabelnya. Emang ada ya? Emang ada jalur kabel? Emang ada apa? Oke. Nyampe. Gak. Sip. Oh, ini gue bisa manjat ke atas terus. Pusing aku liatnya. Wah, nyampe, sip. Ini dia. Jangan bilang ada waktunya. Ini apa? Ini tuas buat apa? Kok nggak bisa gue gerakin tuasnya? Oke, berarti gini guys. Sip, tunggu bentar. Lari, lari. Ya. Oke, nyampe. Close enough, close enough. Sip. Ha. Nice. Halo. Oh, ini dia listriknya. Itu dia listriknya. Santuy Ruth, ini gak sepusing Yomawari. Oke, Lip. Tarik. Naik.
Bisa gue tarik? Ya nggak bisa. Pro tip, jangan overthinking. Jangan overthinking. Oke. Huh. Wih, gelap. Gelap, guys. Ini kemana nih? What is this place, my friend? Eh, ada kurcaci, guys. Ada kurcaci. Kemana dia? Dia kemana? Ini kita harus ngapain dah? Dorong maybe? Maybe, maybe. Suara Hamlu kayak Yoda. Kejar dan peluk dia. Yoda siapa? Ini gua kemana lagi? Udah. Kalian apa? Wow. Itu yang di Star Wars. Emang iya. Waduh, banyak lintah. Banyak lintah. Lari. Banyak lintah. Banyak lintah, banyak lintah. Nah, kita bisa lewat nih sekarang. Sip. Hore. Lanjut. Wow, bentar. Bentar. Iya, iya. Oke, sneaky-sneaky, guys. Lari sedikit. Kelewatan. Oh, gua ngerti nih. Kayaknya harus kayak gini nih. Gua ngerti nih, guys. Let's try. Nah, kesini. Oke, okay, stay close. Oke, nah. Gecek. Lari, bukan nunduk. Lari. Oh, nice. Oh, lari. Ha. Sip. Gece. Oke, okay, nice banget, guys. Apa lagi? Ada kurcaci. Halo. Jangan tinggalkan aku. Loading. Wah, sejauh ini mantap ya, guys. Seru. Puzzle-nya seru, guys. Selamat datang semua yang baru nonton live streaming. Selamat datang di channel Nekoyo, di mana kalian akan melihat seseorang akan melakukan live streaming, mungkin kalau bisa setiap hari. Dan gua itu lagi ada, bukan project, lagi ada konten kalau setiap jam 7 pagi itu muncul, bukan muncul sih, gua upload video Little Hope, guys. Udah ada 2 episode. Yang belum nonton langsung cek playlistnya ada di channel YouTube gua, Little Hope part 1 dan part 2. Hopefully kalian bisa senang karena gua kena jump scare, guys, oke? Okay? Aneh emang orang-orang kadang demen banget liat orang kena jump scare. Oke, okay, ini ada jalan ke atas, gua ke atas dulu lah. Tapi gua kesini dulu deh, penasaran. Bisa masuk? Oke, jalan baru. Ntar lu ke atas dulu. Belum seneng gua ya, lu gak nonton, Lip. Lu gak nonton. Ini apa ya? Ini gua kemana ya? Yang bener, ke atas apa ke bawah? Tuh, di atas juga ada jalan. Di atas ada jalan. Yang bener ke bawah atau ke atas ya? Let's try yang bawah dulu.
Pro tip 2, eksplorasi. Thank you, Six. Tarik. Naik. Tarik. Gak bisa. Tarik, gak bisa. Hey, kurcaci. Kurcaci. Hey. Wah, dia lari kesini, guys. Masuk ke dalam lemari, guys. Gue bisa ikutan gak? Apakah ini sebuah pintu? Apakah ini sebuah pintu? I think maybe. Itu gua gak bisa kesitu ya? Kayaknya gak bisa, guys. Senangnya pas liat lu mikirin teka-teki dan di jumpscare itu baru. Waduh. Kalau game ini mah di jumpscare biasa aja gua. Channel ini ada target berapa tuh nolah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa itu nolah? Aduh banyak banget. Amin, amin. Jangan ada yang spoiler ya. 6, 6. Kurcaci. Gua gak spoiler. Oke. Ini mah game masih gampang. Kayaknya gua harus nurunin itu deh. Ya gak sih? Coba gua geser, tarik. 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 Sip. Gua. Enggak nyampe. Ya, oke nyampe guys. Interesting. Suara backgroundnya, suara backgroundnya kok nggak enak ya? Ada kunci guys di situ guys. Kunci. Oh, jadi dia tuh mini. Enggak tahu. Ini kunci buat apa ya? Ya, gua enggak bisa balik lagi. Buat apa itu kunci ya? Coba gua ke explore ke kiri dulu deh. Coba ya. Gua untuk membuka hati si dia. Waduh. Ha. Sip. Apa lagi nih? Tisu. Oh. Piu. Gue juga gak ngerti itu boneka dipecahin buat apa. Cuman sih disuruh di six disuruh six gue. Kayaknya kunci harus gue bawa turun. Maybe. Oh, buka koper. Bener gak gue? Buat buka koper. Dan bilang koper gak bisa gue tarik lagi. Oh, bisa nih. Koper udah kebuka. Ini mah udah kebuka kopernya. Bisa dibuka ternyata pintunya. Ribet banget gue ya. Tapi ini ada kunci. Kayaknya ini bakal berguna deh. Gue bawa. Betul sekali guys, berguna kan? Oke. Oke. Berhasil. Buka pintu. Dorong terus. Ada boneka guys, ambil. Buang. Boneka monyet berisik guys.
Ini gue disuruh ngapain lagi deh? Bentar. Oh, maybe, maybe, maybe. Wah. Apa sih guys? While carrying an object, hold A to throw it. Hold, di hold. Oh, alah. Pro tip, lihat kepala karakternya. Apa? Kepala karakter gue lancip. Kayak lift aja guys, ada bunyinya. Ting. Halo, apakah di sini ada kurcaci? Ada tidak ada guys. Kok nggak bisa? Oh, bawa lagi bonekanya masuk. I see. Yuk. Oh, maksud lo kepalanya? Oh, dia nengok kemana ya? Nah, tuh dia nengok ke kiri tuh. Berarti kita lempar ke situ. I see. Iya, agak nyampe, Pak. Kok nggak nyampe? Ada sesuatu barang yang harus gue bawa lagi kah? No. Pro tip, usahakan berjalan menggunakan kedua kaki. Atau iya masa pakai tangan? Let me check first. Something here? Nope. Cannot do that. Kurang jauh kali gue dari sini ya. Ha, kok nggak bisa ya? Kurang dekat kali. Nah, wih, kita turun ke bawah guys. Kita turun ke bawah guys. Sudah berakhir. Ting, pintu ini yang terbuka. Tikus. Lompat ke kipas, Bang, langsung menang game-nya. Ah, mati gua iya. Gua kenapa nih? Gua lapar lagi. Kecerahan game lu naikin dikit deh. Ke ini ya, kegelapan ya? Oke. Kegelapan ya. Segini mungkin cukup. Sudah? Mendingan nggak? Aku nggak percaya sama Six yang satu lagi guys. Masa katanya gue disuruh masuk ke dalam kipas? Matilah karakter gue. Nah, checkpoint. Ayo, pasang dulu. Soal tadi gelap banget. Iya, udah gue keterangin kok. Aku lapar. Help anyone. Aduh. Sian banget sih. Sian banget dah karakter gue dah. Kita butuh makan. Aku butuh makan. Ambil makanannya. Ambil. Makan. Nyam. Siapin mental. Apa? Mental apa? Mau ada apa emang? Wow. Jebakan guys. Jebakan Batman guys. Kita lapar. Abis itu langsung dikurung kita. Waduh. Wah, banyak anak kecil juga. Wow, di bawah satu-satu. Di bawah satu-satu. Diapain tuh? Bangun Six. Ayo keluar. Keluar. Cara keluar bagaimana? Oh. Ha. Nah. Nice.
tunggu. Bentar. Bentar dulu. Ini gua bisa ngebebasin anak kecil yang lainnya. Guys, kalian ngapain di sini, guys? Keluar, guys. Bukan ada something. Maybe I can do this. Yup. Kok nggak bisa sih? Bau-baunya bakalan live 2 jam. Pintunya terbuka. Terlalu cepat. Mungkin gue belum disuruh ke situ. Mungkin. Oke, checkpointnya di sini, guys. Mungkin juga gue nggak disuruh ke sini ya. Kayaknya bukan di sini juga. Mau ngelakuin hal konyol nggak, guys? Wow, udah. I'm sorry, Six. I'm sorry. Udah. Ini nggak bisa gue skip ya. Sorry, Six. Ini kenapa apa anak kecil lain yang ada di sini nggak pada berontak kayak gue juga dah? Apa mereka nggak berani? Ah, pada cupu nih, guys. Gue doang yang berani. Si jas hujan kuning ini. Huop. Nggak nyampe. Huop. Loh, kok tadi gue bisa? Sekarang nggak bisa. Huop. Nah. Ah, berayun caranya ya. I see. Oke. Bentar. Belum kenceng. Mereka sudah putus asa. Tar lagi, satu swing lagi. Dua ya. Oke. Mantap. Mantul. Bisa dibuka ini pintu. Oh, manjat. Untung gue tadi ngeliat ke atas. Hup. Jidin. Yang lain. Checkpoint. Wih, ringki sekali, guys. Oke. Gak bisa, gue gak bisa kesini. Wah. Waduh. Ini gua harus ngapain nih? Bentar. Oh, lewat atas. Tahu deh. Gua ragu buat ke atas, guys. Kelu ada di bawah kaki. Bawah kaki? Kaki siapa? Kaki gua. Di bawah kaki gua ada apa-apa, Lip? Bohong lu. Oke, bentar. Bukan kaki lu. Lari. Gua dikejar. Mati gua. Oh. Iya, ketahuan. Lu lihat apa warna putih? Kabel USB gua, tembok, bulan-bulanan, kipas angin gua warna putih,
Meja gua warna putih. Banyak lip warna putih. Ya udah. Apa ya udah? Apa ya udah? Udahlah, nggak usah kasih bantuan, geng. Tuh kan, gua nanya malah digituin. Matanya ditutup ya, tangannya panjang banget dah. Kayu berdecit. Oh, kalau gua nginjek ini nggak ada bunyinya gitu. Yang putih-putih ini maksudnya yang putih-putih ini lip. Oke, lu kesana dong. Sono kesana. Sono kesana kesana kesana. Oke, berarti gua selompat. Ampun 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 ampun. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Oke. Okay. Sepatu. Oke. Okay. Selamat. Atur timing. Oke. Okay. Kita disuruh masuk ke dalam berarti ya. Jangan nunduk. Mantap. Gila, gue deg-degan, guys. Gue deg-degan. Konyol, konyol, dia bisa denger gue tadi kayak gitu. Ampun, ampun, ampun. Nyalain dulu. Nah, itu maksud aing. Ayo nunduk. Banyak sepatu. Sepatu bocil-bocil. Ini apaan? Wih, 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 lari, 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 lari. Naik, 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 naik. Awas ada hiu. Awas ada sule. Hah. Gece, 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 gece. Mengerikan sekali, guys. Ini gue selanjutnya platformnya mana lagi nih? Platformnya jauh banget. Yolo. Yolo. Yolo, gece, gece, gece 6. 6. 6. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Suara apaan tuh? Apalagi tuh? Ih, ada dia. Lari, 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 lari. Ayo lari, 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 lari. Lari 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 lari. No 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 no, please 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 please, no 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 no, no, there is no one here. No 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 no. Kurcaci. Hidup kita diselamatkan oleh kurcaci, guys. Thank you banget kurcaci, you save my life.
Hah? Oh. Oh, bentar. Dorong. Terus. Dorong. Kok susah? Dorong. Sip. Maybe it can this is can help. Nggak ada apa-apa di sini, guys. Stick gua deg-degan dah. Stick gua deg-degan, guys. Easy. Okay, what must I do? What must I do right now? Ada sesuatu kah di sini? Gak ada, guys. Ngapain gue ya? Lari. Yah mati gua. Oh, 6. I'm sorry again. I have no clue, guys. Gua enggak tahu itu disuruh ngapain. Ngapain ya? Mode berpikir diaktifkan. Gue tuh disuruh ngapain di sini? Woi, please lah. Please lah. Come on. What must I do? Someone help me, please. Someone help me. Aduh, mati dah gua. Mati lagi gua. Suruh kemana gua sebenarnya? Salah. Salah, gua langsung naik. Salah. Oh. Ampun. Coba gue cari tahu dulu ah. Gue tuh harus kemana dan ngapain? Ini
Nothing I can do. Nothing. Nothing. Oh, ada boneka, guys. Cain. Huah. Sip. Si kecil mulai aktif ya, Bun. Sumpah guys, gua nggak tahu guys ngapain guys. Petunjuk. Kemanakah Anda harus pergi? I don't know. Kemanakah gua harus pergi? Ke atas. Atau ke sini ya? Waduh, mati gua. Pusing gua, guys. Ke kiri. Pintunya nggak bisa kebuka. Jawaban ke kanan. Nih, karena gue ada di kanan nih. Nanti harus kemana? Ke atas. Tadi gue coba lewat lemari itu, nggak ketarik. Apa gue salah ya? Satu-satunya mancing dia ke kiri adalah dengan memancing keributan. Oke. Let me try again.
Oh. Aduh. Aduh, ternyata kita harus ke atas. Ternyata harus ke atas. Gece, gece, masuk. Oh my god, ternyata kayak gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay. I see. Bener-bener harus mikir ya. Bener-bener harus mikir ya, Bun. Alah, itu dia. Cepet banget dah dia udah di sini aja. Teka-teki apa lagi ini? Teka-teki apa lagi ini? Ini apa? Ini apa? Oh, ini bukan teka-teki, guys. Wah, ngumpet dulu. Oke, dia pergi. Stick gua masih deg-degan tapi. Lari. Gece. Wow, my god. Wow, intense. Itu sticknya bisa dia geter-geter gitu pas kita lagi deg-degan. Jadi ini membantu banget sih. Kalau geter-geteran makin kecil berarti dia jauh dari kita. Kalau makin intense getaran ya, dia deket. Oh, manjat. Oke. Okay. Nyalain. Sip. Kayaknya gua PS4, Bang. Bukan. Di PC. Harus lari. Mainin di piano yang gak mau. Yah, gak sengaja kepencet. Dia nyamperin gua dong. What the? Kok dia bisa sampai sini? Aduh, tuasnya di mana? Oke, okay, guys. Buang. No, kesana, bukan di sini. Gue buangnya ke arah sini aja dah. Nah, di sana. Jangan berisik. Astaga. Oh.
Tuh, di sana, di sana. Ini balabat dah, sumpah ini balabat. Senam jantung, betul sekali. Ini gentongnya Gaara kok bisa ada di sini sih? Sepertinya kesini. Yep. Whoop. Nice. Aha. Aha. Sekarang gimana cara gue balik? Lalu ini gimana cara gue balik? Oh, mungkin buat keributan di sini. Tekan berkali-kali buat ganti channel stasiun TV-nya. Wah, kaget gua. Konyol. Serem banget, serem banget, serem banget, serem banget. Lari aja guys, itu ada lilin yang bisa gue nyalain padahal. Dah, dia lagi nonton TV. Udah. Mumpung dia lagi nonton TV guys. YOLO. Oh. Ayo Six, cepetan Six. Gece. He's coming. Gak mau mainin pianonya. It's sepertinya itu panas. Seperti harusnya begini. Ayo dorong. Yep. Nice sekali. Oke. Bentar. Hua. Nggak nyampe. Kurang guys. Wah, sip. Save, oke. Okay. Auto save tadi. Ada lampu, nyalain. Nyalain dulu. Sip. Ini apa nih? Bentar. Wah, kaget gua. Oh my god. Please don't. No. Wait. Wait a second. Okay, it's my time. Come on. Kita sampai kapan ya dikejar-kejar sama dia? Oh.
Ya, telat. Six, maafkan aku. Oh, tidak. Maafkan aku, Six. Kita ulang lagi ya, guys. Kita ulang lagi. Oke, okay. This is the time. Let's go. Let's go. Come on, Six. You can do it, Six. Setidaknya ini nggak kayak Mawari lah yang ada stamina-nya. Oke, okay. Close enough. Kok ketahuan juga sih guys, tangannya panjang banget dah, tangannya panjang banget dah. Mode berpikir diaktifkan. Salah step. Dikit lagi padahal gue buru-buru banget ya. Gue terlalu buru-buru ya. Sorry. Ini harus ngulur waktu gak sih sampai pintunya bener-bener ketutup? Ngapain coba gue? Salah. Lagi guys, sepertinya guys. Ayo. Kok kayak nggak ngefek apa-apa ya? Oh, gua tahu. Ya. Thank you, Six. Thank you, Six. Masih dong. Dijagain sekarang tangan sama tangannya dia. Udah enggak tuh. Ah, ya. Ah. Aduh. Oh. Oke. Satu. Cetan. Oke. Tangannya kejepit, guys. Serem. Apakah kita sudah berhasil mengalahkan makhluk yang satu itu, guys? Kalau udah, kita masuk ke boss selanjutnya atau makhluk selanjutnya atau apapun selanjutnya yang ada di depan gua. Setahu gua ya. Ternyata seperti itu caranya ya. Lumayan. Katekinya nggak bikin stres banget. Itu ya lumayan bikin mikir sih, tapi nggak bikin stres banget, guys. Sejauh ini menarik. Menarik. Aku suka.
Bangun, bangun. Apa nih? Apa nih? Yep. Ih. Apa nih? Oh, kita bisa numpang, guys. Main Flying Fox. Terjun bebas, Bang. Oke. Okay. Wah. Sudah, Six. Kamu puas, Six. Sudah ya. Kasihan, Six. Gak salah apa-apa. Oke, manjat lagi. Manjat lagi. Sip, ini dia. Let's go. Up. Perhentian selanjutnya. Nightmare Station. Ada seseorang lagi, guys, di atas sana, guys. Oke, pakai topi chef gitu ya. Kayak lagi pakai topi chef gitu dia. Oke, kita sampai, guys. Banyak banget orang yang ini orang apa sih dibungkus? Ah, lapar lagi gua. Lapar lagi kita. Lapar mulu dah. Ini enggak dibekelin sama mamanya gini nih. Anak kecil nih. Oh iya iya iya. Aduh, makin deg-degan. Ayo ayo ayo. Jangan kena perangkap tikus. Mana makanannya? Aduh duh. Lebay banget dah laparnya dah. Tikus kejepit, guys. Tolongin. Wah. Lihat ke kanan. Nothing. Tadi ada sesuatu sih di sini nih, bayang-bayang di sini. Six. Kamu kok makan tikus, Six? Kenapa kamu makan tikus, Six? Makanan darurat ya? Penuh protein. Penuh protein. Bang, iya tuh ditanya. Oh, halo. Ini apa nih, gerobak? Bawa deh. Es krim, es krim. Siapa yang mau es krim? Es krim, es krim. Sampai. Bener aja nih, kita berhubungan sama makhluk kaki monster koki seperti ya, guys. Ini bisa gue makan gak? Ya gak bisa gue makan ini wortelnya. Halo devolver. Wuh. Misi Om penglewat. Six nggak suka sayur dan buah-buahan. Kamu sukanya daging ya, daging-dagingan ya, Six ya. Kucaci. Oh. Oh shit.
Lu gak lihat apa-apa. Ikutin kurcacinya. Lu gak lihat apa-apa. Enggak. Lu gak lihat apa-apa. Ah, dikejar. Fantastic. Pergi dong ke sana dong. Sana dong, jangan di sini mulu dong. Nah. Ayo Six, keluar Six. Oh ya ampun, ada kunci. Kuncinya gua enggak tahu di mana lagi. Oh. Guys, gua enggak tahu kuncinya di mana, guys. Jangan berisik. Oh. No. Aku hanyalah sebuah botol lada. Ketahuan kan gua? Ketahuan. Enggak. Lu enggak lihat gua. Harusnya gua save dulu tadi ya. Itu bukan save, checkpoint. Enggak, lu enggak lihat gua kok. Enggak lihat gua. Enggak ada. Oh, pecah tuh. Komen saya tidak baca sama Nekoyao. Itu game apa sih, Little Nightmare? Six, di mana aku bisa menemukan kunci Six? Panjat terus. Toilet. Autosave. Kurcaci. Bentar. Loh, kok tiba-tiba dia ada di sini? Tiba-tiba dia lagi tidur, guys. Gua ketahuan ya. Gua ketahuan gak sih? Apa dia ngebug, guys? Dia ngebug ya? Dia ngebug ya, guys? Ngebug, bang. Lihat dia tuh ngapain. Oke, lari dulu deh. Mari hindari pertikaian terlebih dahulu, guys. Apaan bay ditendangin. Gak kena.
Tuh, ada lagi bayi dia di sini. Kuncinya di mana sih? Kok gue lebih serem dikejar-kejar sama dia ya daripada yang tangan panjang tadi? Ah, ini balik lagi ke tempat awal ya nggak sih? Yang gue ngelempar wortel itu loh. Berarti bukan di sini kuncinya, di atas tadi di kamar dia. Bener nggak teori gue, guys? Eh, dia udah nggak ada. Udah nggak ada. Teori yang bagus. Kenapa Bang Reno? Six. Kita mau kemana, Six? Maafkan aku, tulang kakimu patah, Six. Itu kita nggak bisa lompat ke situ ya? Apa gua harus ke kanan? Walah, munculnya dari sini. Dari sini munculnya. Tunggu, bisa langsung ke atas. Oke, ini dia. Di saat dimana dia masih tertidur. Bangun, gua bangunin dong malah. Sip. Dia pergi. Now it's my chance. Kayaknya gua harus ke kanan lompatnya ya. Astaga. Kok gak bisa? Bisa gak sih gue tutup dulu pintunya? Eksplorasi bang. Oke. Oh, ini dia kuncinya, guys. Ketemu sudah kuncinya. Terima kasih, Six. Sekarang gua nggak tahu dia ada di mana, guys. Ih, dijatuhin bener-bener. Mendingan gua lewat lift apa langsung ke kanan aja? Mending langsung ke kanan aja atau lewat lift, guys? Gak bisa kalau langsung ke kanan ya, kita lewat lift berarti ya. Kurcaci. Kok kurcacinya malah lari ke kiri? Bisa sih. Yup. Gua ketahuan. Yah, ketahuan deh, guys. Kurcaci bantu. Main Spider-Man Miles Morales, please. Nggak punya PS4-nya. Jadi nggak bisa mainin.
Kurcaci, you save my life again. Maybe. Kamu baik banget deh. Ya dia nggak bisa dipeluk. Eh bisa deh. Tu. Lah, kunci gue dibawa kemana guys? Eh, kunci gue hilang. Eh. Oh ini. Kita habis meluk si kurcacinya. Ternyata bisa ya. Di mana dia? No. Lu enggak lihat gua. Lu enggak bisa nunduk. Lu enggak bisa nunduk, oke? Okay? Lu enggak bisa nunduk. Enggak, lu enggak lihat gua. No. Enggak ada, mau nyari apa sih? Oh. OMG lagi live. Halo Mumtaz. Main Scary Teacher 3D buat konten aja, jangan live stream. Oke. Okay. Now it's my chance. No, it's not my chance. It's not my chance. Wait for a second. Here we go. Okay, dia enggak ke atas, guys. Ini beneran lagi OMG. Hello, kangen kalian. Kurcaci. No. Woo. Waduh, sorry Six, kamu ketangkep lagi. Maafkan aku. Diapain gua? Sadis banget, guys. Untung nggak dikasih lihat ya. Kuncinya ada di atas. Bener nggak gua? Ketinggalan di atas? Atau belum gua ambil? Lagi deh. Wah iya bener aja guys. Buka. Nyalain korek. Kita bangunin dia. Bangun. Dah udah bangun guys ya guys. Oke okay. Sabar. Oke okay. Sip, dia udah pergi. It's my chance. Yuk. Whoop. Sip. Lari. Oke. Okay. Oke, kali ini jangan gegabah ya. Hai kurcaci. Tuh guys, dia ada di situ guys. Gue pengen meluk kurcacinya lagi tapi males. Jadi deh. Mana dia? Oh itu tuh. Tungguin dulu guys, dia mau kemana guys? Empat lagi. Aku belum makan dulu dong. Oke dia naik ke atas guys. Stick gua deg-degan. Oke.
it's my chance, maybe. Okay, okay. I can make it. Lempar kuncinya ke wajan, Bang. Gak mau ah. Jangan konyol-konyol kamu, Six. Susah nih. Entar dari awal lagi nih. Jauh nih Six nih. Enggak usah konyol-konyol ya. Gak dikasih makan lagi. Masak Indomie aja. Sabar. Kok di-lead gua? Eh, nggak ketahuan. Kamu nggak bisa nunduk. Iya, tidak ketahuan. Tidak bisa. Oh, dia bisa ngelihat ternyata. Oke, tunggu dulu, guys. Ambil tuh merica atau lada atau apalah itu, whatever. Oke, okay. It's my chance. No, it's not my chance. No. Tunggu dulu. Oke. Okay. It's my chance. Kamu teh yang mana? Aku yang kuning, si kecil kuning ini, Mum. Let's go. Open the door. Run for your life. Okay. Udah tanda saving belum sih tadi? Gua udah live streaming mau 2 jam gini, tapi nggak apa-apa deh, kita buletin jadi 2 jam aja. Oh, ada tuas. Di bawah meja, Bang. Jadi sosis. Kok sosisnya gak jatuh-jatuh? Di bawah meja ada apa, Six? Ini sosis bisa gue makan gak? Bentar. Wait. Ini bisa ditarik? Gak bisa. Di bawah meja ada sesuatu emang. Coba nyalain koreknya. Oh, hai, Kurcaci. Nih guys, gue peluk nih guys, Kurcacinya guys. Tuh. Habis gue peluk. Show me the way. Kok dia diem aja? Gak nyampe. Lucu ih. Six. Aku harus ngapain, Six? Gemoy. Parah dipentokin. Kok gue pengen niat jahat gitu ya? Gue pengen lempar si kurcaci masuk ke dalam. Wah. Oh, sebuah lift. Apa ini?
Apakah di sini kita harus berayun-ayun? Oke. Kuaya. Ah, jatuh. Oke, enggak gitu, guys. Ulang-ulang. Gua aus. Bentar. Oke. Bentar lagi. Huap. Sip. Waduh, jatuh dagingnya. Oh, maybe I can do this. Maybe I can do this. Iya, Mom. Nih lagi dicoba. Biar digiling lagi. Iya. Nah, udah. Buka pintunya. Kok gak bisa? Checkpoint. Ada boneka. Ambil, cain. Gak. Sip. Balik ke awal. Oke. Tempat penggilingan daging, siap. Ting. Mau peluk lagi ya. Sip, udah ada dua daging masuk. Yuk giling-giling. Mishka game. Waduh, bacanya apa tuh? What are you talking about? Mishka game. Ya udahan. Oh. Wait. Yuhu. Nah. Hello Russian people. Oh, you're Russian? Hello. Hello from Indonesia. Artinya halo Ruth. Hup. Banyak sekali bungkus-bungkusan di sini ya. Ada tempat ngumpet, guys. Udah potong tangan kan ya? Hah? Ngomong apa, Dalip? Udah potong tangan kan ya? Coba ngetik yang benar dulu coba. Kunci. Kunci. Waduh, kok ada dia? Kok ada dia, guys? Ngumpet yang bener, ngumpet yang bener. Udah potong tangan kan? Masa, nggak tahu deh. Emang iya? Kayaknya belum deh, nggak tahu dah. Nggak ada. What are you looking for? Aku ikut panik, kaget. Udah, Lip, emang iya apa? Dia ngambil keju. Hello Six is cute. Yeah, I'm agree with that. Six is cute. What must I do now? Okay. Am I right? Come on. Hide. Okay, hide. Yang gua ngeselin di Nekoya, komenku enggak dibaca, enggak peduli aku, dan dulu sempat aku menjadi ayahku, dan sekarang adalah
kok aku denger haho haho yang ngeri. Iya nih, dianya nih ngomong haho haho. Hush, hush, go away, go away. Oke. Wait, wait, wait. Type in English, Mishka. We can't read your message. Ini emang gak part 1 langsung tamat, emang iya, Lip. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Where is the key? Where is the... Oh! Di meja, guys. Oh. How can I distract him? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, 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 come on. 6. Come on, 6. Let's go. 6. Let's go. Let's go, 6. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nanti tolong ceritain ini tentang apa dah. Siko gitu apa gimana? 6. Bisa diceritakan ini tentang apa kepada temanku ini? Dia belum mengerti jalan ceritanya. Gecek, 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 kita dikejar. Gecek, gecek. Ngumpet dulu, ngumpet dulu, ngumpet dulu. Mishka, I can't read your message. Please type in English. No, Lip. No, 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 no. Enggak dong. Ini apa ya? Oh, hello. It's nothing. Wah, wah. Waduh. Boneka. Buang. Udahan gak streamingnya, gue donate nanti. Buru donate dulu gue udahan, cepetan Sal. Donate dulu gue udahan. Climb. Climb. Oh. Buktikan tuh, buktikan, ditantang tuh Malip. Gua tantang Sal, donate gua udahan streaming gua. Tapi kalau donate 10.000 enggak udahan streamingnya. Dia lagi ngapain, guys? Lagi nyuci. Pinter ya. Si kecil udah mulai aktif ya, Bun, nyuci piring. Ya, padahal ada banyak penonton. Kalau bener gue udahan juga nonton live Farud. Tenang Six, tenang Six. Oh ini udah gak bisa jalan kesini ya. Mau berapa sebut? Cepet. Ada dua, ada dua, ada dua. Ada dua, ada dua. Gue salah ya? Gue ketangkep guys. Gue ketangkep guys. Bentar bentar. Bentar bentar bentar. Eh salah. Jangan disodorin. Bentar 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 bentar, bentar. Ya ilah. Bentar guys. Webcam. Oke. Oke. Okay.
Perlu gue ajarin. Apa? Lu mau ajarin apa? Katanya mau donate. Tanya donate dulu. Mishka, you can apa? Aduh, gimana bahasa Inggrisnya? English, English. Ruth, kata Miska, saya tidak mengerti. Gimana ngejelasinnya ke Miska? Gimana cara ngejelasin ke Miska? Orang mah keliling dulu. Iya, Lip. Iya, maaf, maaf. Nih, gua keliling nih. Miska, Miska, Mickey Mouse. Di donate, hamba Allah baru saja memberikan 10.000. Gue hitung sampai 3. Satu. Kan kata gue kalau 10.000 gak udahan, Sal. Kalau 10.000 gak udahan. Kita harus nunggu kah di sini? Tuh, kalau 10 mah nggak udahan atuh sayang tuh, Talib. Ini gimana cara gua pergi dari sini? Mumtaz beneran pakai bahasa Rusia dong. Ya cabut. Oke, Lip. Oke, Google Translate tuh. Hamba Allah, 2, 10.000 lagi tuh. Ayo, Sal, cicil, Sal, sampai cepet, Sal. Ih, dia muntah, guys. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ada notif, Mishka Game telah subscribe. Halo Mishka, welcome to Nekoyao. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No, 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 you can find me, you can find me. You can find me, no, 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 no. Easy boy. Easy boy. Ya, Lip, ini mau gue mau ke kanan. Wait, 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 wait. Hold, wait, and hold. Ikutan subscribe ah. Boleh, silahkan, Six. Oke, lari, 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 lari. Masuk aja ke dalam, masuk aja ke dalam. Tiga apa sih, Sal? Apa, Sal? Enggak ke sana dia, Ruth. Oh, enggak ke sini dia. Oke. Okay. Ini enggak buat apa, gua enggak tahu. Gue cabutnya kemana, Lip? Ke kiri. Run! 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 Where? Where must I go? Wait, 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 wait. Oh, Mishka, don't use a caps lock. Or Nightbot will ban you for a second. Lari ke pojok kiri, bentar Lip, bentar Lip. Bentar Lip, bentar Lip. Bentar Lip. Hehe.
biarkan dia berpikir sendiri. Gua Lip, jangan kasih tau gua Lip, biarin gua mikir sendiri. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Dia di mana sih? Satu lagi di mana sih? Ah lama apa Sal? Apa yang lama Sal? Balikin duit gua. Masuk, masuk, masuk. Eh, gua gak masuk. Nah, 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 nah. Kalau nggak dikasih tahu, gua bakal stuck di sini mulu. Percaya sama gua. You know me so well, Lip. You know me so well. Jangan ngintip. Nggak ada apa-apa di bawah kolong. Nggak ada apa-apa. Nggak usah ngintip. Nggak usah, nggak usah. Nggak ada apa-apa. Si Miska keben oleh Nightbot, bang. Cara balikinnya gimana ya? Cara balikin Miska biar enggak ini. Lemah dalam teka-teki. Aduh, Alip buka kartu. Lemah dalam teka-teki, tapi saya tidak takut horor, Lip, seperti Anda. Hey, hey, matiin botnya. Bisa manjat guys. Oh oh oh. Enam ratus detik itu berapa menit guys? Si Miska tadi keben 600 detik. Gak lu gak liat gue kan? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di atas. Nyamuk. Cuma nyamuk. 3 menit. Wah! 600 detik 10 menit. Ah, mati. Oh, kita muncul di sini lagi. Bentar. Cara biar si Nightbot enggak rese itu gimana ya? Aduh, gua harus ngaturnya ulang lagi. Harus selesai streaming dulu baru bisa mati Nightbot-nya. Wah, 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 santai. Woi, bentar. Ah. Sorry. Six, I'm so sorry. I'm so sorry my friend. Hup. Are. Harus tetap lari ya. Itu harus tetap lari ya. Oke. Lari terus Bambang. Oke. Hayo. As you wish. Ah, jatuh. Oh. Oh. My bad. I'm so sorry. My bad. I'm sorry guys. My bad. Gak usah lewat kolong lah. Oh, tapi itu nambah durasi. Berarti gua harus ke kolong dulu, itu nambah durasi ya? Hehe, dadah. Udahlah main Zuma elu, gregetan niatnya. Sabar Sal, ini lagi seru-serunya soalnya. Emang Discord rame. Oke. Ah. Oh, jatuh. Tuh guys yang lagi nonton, ketik F buat respect ke Miska karena dia keben tadi 10 menit. Ketik F. Eh, jangan gitu lah, Lip. Ketangkap lagi. Hehehehe.
Bye. Ketik F gimana? Ya ketik F aja. Ketik F aja udah. Komen F aja. Komen F aja. Jangan jatuh, Six. Jangan jatuh. Nah, begitu. Begitu, Six. Nice. F. Oke. Okay. Where am I? Bentar, gue ikutan juga ah. Bentar, guys. Dah tuh, ikutan juga. CMD terus F atau gimana? Enggak pakai CMD, Lip. Enggak pakai CMD. F itu apa? Yah, nyemplung. Lagi baca komen nyemplung. Pencet F aja. Buat Mishka. F. Respect for Mishka. Lu tadi bilangnya komen, bukan COMMAND. COMMENT. Comment, comment, comment. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, 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 go. F. Pinter banget Alip dah. Pinter banget Alip dah. Wah. Silau banget. Lelah gue nyemplung. I'm sorry. What should I do? What should I do? Oh, okay. Tuh ada siapa lagi tuh guys? Noh, ada 3 orang lagi jalan guys. Di siluet bayangannya guys. Siapa tuh guys? Jauh banget dah ini gua dah. Six, kamu hebat sekali, kuat banget ya. Manjat. Ini banyak banget. Ketik L untuk power yang lama dalam teka-teki. Gak boleh gitu Lip, kita masing-masing sama-sama punya kelemahan lah. Oke, gue gak buruk-buruk banget kok dalam teka-teki. Tapi lu payah main game horror Lip. Oke, banyak banget guys. Ih orangnya obesitas semua. Gue pengen screenshot ah. Orang kayak obesitas semua guys. Obesitas people. Di sini enggak part 1 ini langsung tamat. Iya kah? Iya kah? Masa sih? Emang game-nya secepat itu? Enggak kan? Oke, di mana lagi gua ini? Buka. Emang udah mau tamat? Enggak, ini pasti masih jauh. Enggak mungkin udah mau tamat. Ya, nyemplung. Terlalu buru-buru. My bad. Sorry. My bad. My bad, my bad, my bad. Gua. Oke. Buka. Sip. Ayo masuk. Lari. Sabar. Sabar. Gua enggak baca komen dulu ya, gua takut kepleset nih. Gua enggak baca komen dulu bentar. Gua takut kepleset. Bentar. Bentar. Oke. Okay. Kalau dalam bahasa Yomawari 2 chapter lagi. Orangnya gede-gede banget, guys. Itu ada yang ngeliatin kita tuh di kiri tuh. Ini sosok yang kita lihat pertama tadi, guys. Di awal-awal game, di awal-awal streaming deh. Di awal-awal game. Mereka pada mau ngapain dah? Up. 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 Kurus sendiri. Kalau dalam bahasa Fall Guys 2 babak lagi. Oke.
ini ada tempat sembunyi. Apakah kita akan bersembunyi terhadap sesuatu? Makanannya gede-gede banget, guys. Makan daging. Wait. Ini adalah potret manusia masa depan ketika mereka semua hanya dimanjakan dengan teknologi gini, guys. Duduk, makan, mesen, ya kan, dianterin. Kemana-mana udah ada robot mungkin ya yang ngebantuin kita, asisten pribadi. Akhirnya lama-lama kita nggak olahraga, nggak gerak, jadi gendut gini, guys. Bisa jadi potret manusia masa depan kayak gini. Tutut. No. My bad. Dimakan nggak tuh gua, kanibal. Dimakan gua, guys. Ngeri cuy, ngumpet-ngumpet gitu cara makannya. Iya, nggak pakai tangan lagi, Mum. Oke, kita nggak boleh ketahuan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke, ini lari aja ya, lari secepat yang lo bisa. Run. Serem banget dah ini orang dah. Lari terus. Aduh, gua mentok. Kemana lagi? Oh, ke atas ini pasti. Gak nyampe. Oke. Auto save. Wow. Kucaci. Oke. Nyalain. Saving. Peluk dulu. Kasih anjir ngeliatnya. Ini udah nih, gak kemana-mana lagi nih. Kemana lagi, Pak? Makannya rakus-rakus banget, ya ampun. Gak nyampe. Oh no, Six, I'm sorry. My bad. Ini sebenarnya kita bisa langsung naik ke sini nggak sih? Oh, ini buat ngayun-ngayun doang. Oh, berarti pelan-pelan. Ya, Mom. Ini juga nggak bisa naik. Berarti bener lewat ujung naiknya ya. Harus lari. Tadi lari kena gue. Oke, gue fokus coba ya. Coba gue fokus deh. Mode fokus on. Ih, tetap kena, Lip. Tetap kena gue lari, Lip. Gak bisa, tetap kena gue lari itu. Tetap kena. Gak bisa. Ulang. Oke.
hihihi. Jadi gue jelasin di salah satu mode fokus dimana ia sangat kesal dengan salah satu tantangan dari game yang ia mainkan. Slow slow, gue nggak kesal komen ini, nggak kesal, gue nggak kesal. Santuy santuy, santuy santuy. Run for your life, run for your life, tetap kena guys. Tetap kena guys. Udah mendingan mode fokus aja dulu. Oh, I can make it. Bagus. 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 Bagus, Neko Yao, bagus, buat bagus. Anda pintar banget ya. Bagus. Bagus, bagus. Udah benar-benar tadi, guys. Udah benar-benar. Udah benar-benar tadi. Modar aing. Modar sih. Jatuh. Jatuh. Harus tadi gue diem dulu ya. Jangan buru-buru ya. Gue langsung lompat aja gitu. Gue udah yakin tujuan gue langsung lompat ke depan. Gak nyampe, jatuh. Jatuh. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Jenderal dekat, jenderal dekat. Astaga. 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 Ayo semangat, semangat. Thank you, Six. Tadi gue jatuh di sini. Wow. Berasa nonton film. Ini harus sneaky-sneaky atau agresif aja gue nih? Atau YOLO aja nih? Mulai dari sini jangan ada yang spoiler ya, biar seru. Waduh, Six. Waduh, Six. Something kepalanya nengok kemana ini, Little Nightmare, Little Nightmare 6. Oh alah, no 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 no, lari. Oh,
Dia lagi. Gue dikejar kah? Ngumpet dulu deh. Gue harus ngapain di toilet ini, ha? Halo bayanganku. Buka pintunya. Oh, gua dikunci di kamar mandi. Oke. Okay. Let's find another way. Tips dari gua, apa lip? Kepala, oke. Nah, kesini arahnya. Coba fokus lagi. Wih, sabun. Pakirin tadi azan 2 kali spot jantung. Lihat kepalanya nengok kemana? Kesini. Tisu. Tisu. Ah, gua ngeliat sesuatu atau enggak? Coba lebih fokus. Oke. Lebih fokus. Di depan tisu. Ember. For what? Dobrak pintunya. Oh, I see. Let me check. Ha. Nice. Coba ngaca di depan tisu. Looks around using dan lihat diri lo. Udah salah, gue ganteng. Oke. Udah, kenapa sih mau main apa emang? Bocah-bocah Discord pada mau main apa? Gue jatuh. Ntar giliran gue berani di Discord baru pada nongol lu. Ah, kepleset. Waduh, jauh banget ngulangnya dari sini lagi. Beneran anjir tamat 1 kali stream? Iyakah? Really? Dia ngejar gue gak? Dia ngejar gue. I know. Aku sudah tahu. Pasti ngejar kalengnya biar jatuh.
Wup, 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 wup. Ini biar nggak kepleset, gue harus ngendep-ngendep kali ya. Atau jalan biasa aja gitu. Gue ngeri jatuh lagi. Gue ngeri jatuh lagi sumpah dah. Oke. Easy. Six. Easy six. No 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 no. Easy easy easy. 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 Padahal kalau Farid lebih detail lagi, tadi tuh kepalanya dari tadi engkol karena cermin. Eh. Apa terus apa? Oh, jatuhin diri. Jatuhin diri sudah. Ini gue harus balik lagi ke sini kah? Ya kali ya. Main dulu. Kebetulan sekali bertemu gituan guys. Wah, 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 kaget gua itu topeng. Video pertama enggak bisa. Video bukan video. Kalau enggak salah, oh tuh bisa tuh video, video. Benar. Sabar, Lip. Naik bot juga butuh sabar. Gua dikejar-kejar, lari terus, pantang dulu. Lari terus, lari terus. Lari terus, lari terus, lari terus. Ternyata harus belok ke bawah, guys. Harus belok ke bawah ternyata. Bangun, Six. Wake up. Aku teriak. Wake up, Six, and run for your life. Ingat tuh, game ini bisa ke bawah. Iya, Lip, siap. Run for your life, Six. Run for your life. Run, don't look behind you. Don't look behind you, Six. Run for your life. Run, 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 run. Oh ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, wah. Ah, 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 ah. Six, tidak. Tidak. Six, I'm sorry, my bad. Oke. Second try. Let's go. Oke, gue diam guys, biar gue fokus guys. Lapar lagi gue nih. Ya gue lapar lagi. Six, bertahanlah. Six, bertahanlah Six. Tarik napas dulu bun. Kalau lu berhenti sih sayang banget. Si Six lapar. Gue juga jadi lapar. Hai, kurcaci. Apa itu cabe? Soalnya bentar lagi tamat. Terong.
Lo, Six. Woi. Woi. Six. Canda lu ya. Canda lu sama gue ya. Bener-bener lu ya. Bener-bener Six ya. Canda nih sama gue nih. Ini kelaparan begini nih. Gak lucu laparnya. Laparnya gak lucu Six. Wah itu dia guys, sosoknya guys. Ya gak nyampe. Sip. Fix ganti judul bukan part 1. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke. Okay. Hello. Is there? No one? Okay. Ada kunci yang harus kita buka. Kita harus nyari kunci, guys. Oke. Okay. Nyari kunci lagi. Oke, okay, oke. Okay. Yo, wih mantap. Wah, ada suara nyanyian, guys. Gua tiba-tiba merinding, tiba-tiba saya merinding. Dia ngaca di tempat kaca yang kacanya retak, guys. Wah, gila serem banget. Apa sih, Lip? Apa, Lip? Kok dia gak nyamperin, guys? Dia gak nyamperin gue malah nambah curiga dah. Semangat berjuang. Gua makin curiga, guys. Gak ada ibu-ibu, guys. Ibu-ibunya kemana, guys? Cerminnya udah retak dari tadi. Gue lari aja lah. Gue lari aja lah. Lari. Lari. Iya nih, biasanya sunyi, jump scare tiba-tiba. Halo. Pantu, tiba-tiba korekku mati.
lari, oke disuruh lari, gue lari, lari aja lari, 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 lari. Kok menambahkannya serem banget ya. Wow, 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 Ruth minjem carpalo. Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa Sal? Buat Dani. Ntar gue lagi main. Ini gue harus explore. Dulu enggak sih? Ini gue harus explore dulu enggak sih? Six. Kita kemana Six? Sini di GB-in biar gold. Ah, gue enggak di GB-in juga bisa gold. Eh, ini gue kemana? Ke kanan. Kanan pojok. Oke. Okay. Mana? Ah, nggak bisa. Oh, di bu. Oh, ya ya ya. Oke, oke, oke. Ada jalan. Na 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 na. Ambil. Oh, bisa diambil. Kok gue merinding sih? Ini gue bawa kemana ini? Ke kiri. Balik lagi. Semangat kakak, makasih. Wih. Ah, soundnya. Dia ngilang. Tolong. Wait. What have I done? I'm loose. Kasih kaca yang bagusan ke dia kali. Ngerti bang enggak? Rasionalnya tuh apa? Gue bawa kaca gini tuh rasionalnya apa? Stay in the light, maybe? Stay in the light? Oh, I see. I see. Jangan ke tempat gelap, katanya. Where are you, young lady? Where are you? Hi. Ha 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 ha. Where are you? Where are you? Halo. Oke. Where are you? Oh, hello. Ha 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 ha
I like this. I like this. Woo. Woo. Ha. Am I win? Am I win? Oh, hello. Hello. Gua lapar. Mari kita makan dia. Mari kita makan dia, guys. Gua lapar, guys. Digigit enggak tuh kayak vampir. Kayak vampir. Iya, apa? Six gua kayak vampir. Dimakan. Udah gila nih Six ya. Udah gila. Udah gila emang Six. Six, apakah kamu berubah jadi evil? Okay. What have I done? What have I done? Gue punya kekuatan super power kah? Oh, bisa maju gue. Gila, udah kayak king gue. Jalan di karpet merah gitu, guys. Hai. Ha, ha, ha. Ha. Wait. Ha, you too. Weak. So weak, bro. All of you, so weak. Ha, ha. I'm a king. I'm a king right now. Pintu mana nih? Pintu surga. Pintu surga. Udah, jangan nyanyi, ntar copyright. Suara lautan, suara burung-burung yang ada di lautan biasa, guys. Hai kurcaci, hai, hai lagi. Halo semuanya, jangan lupa subscribe Neko Yau. Iya. Sampai kapan gue harus jalan lurus ini? Apakah gue harus balik lagi? Oh enggak, oke. Wow, tamat. Gila, 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 gila. Gue berhasil namatin game ini dalam 3 jam live streaming. Gokil, 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 gokil. Gak berasa loh teman-teman, sumpah gak berasa namatin game ini sama 3 jam live streaming. Wah gila, ya yeah, Tama, GG, mantul. Uff, lega, keren bakal ada jump scare, ganti judul. Keren, keren, WK, WK, WK. Kasih rating. Eh, ceritain dong. Aduh, gue gak yakin teman-teman gue bisa nyeritain apa namanya game ini dengan baik atau enggak. Soalnya gue masih agak sedikit bertanya-tanya sih.
masih sedikit bertanya-tanya. Kita kan diawali dengan cerita, enggak, di awal game itu kita dikasih kayak sebuah scene yang dimana tuh gue juga ngeliat itu tuh karakter yang terakhir itu yang cewek itu pas apa gue lupa lagi, padahal baru 3 jam yang lalu. Pokoknya kita bangun dari mimpi dah, si Jas kuning ini bangun dari mimpi, dan gue nggak tahu kenapa banyak rakyat-rakyat kecil tuh kayak kurcaci-kurcaci, terus kayak anak-anak kecil ditangkepin gitu. Terus ada, itu gue bilangnya apa ya, monster apa orang ya, atau makhluk aneh lah gitu guys. Pertama yang tangannya panjang tuh, yang tangannya panjang banget. Habis itu yang yang chef sama orang-orang obesitas tadi guys. Terus tiba-tiba setelah kita mengalahkan orang yang terakhir, bukan orang, perempuan yang terakhir tadi itu guys, yang terakhir, kita kayak dapat aura-aura hitam gitu loh, aura-aura hitam masuk tubuh kita pas kita jalan di karpet merah tuh. Wah, itu keren banget sih. Setiap orang yang mau ngadepin kita itu keserap auranya, keserap sampai di akhir kita naik tangga ke atas yang gua nggak tahu itu kemana, diringin dengan kurcaci-kurcaci yang tidak mengikuti kita, dan gamenya tamat begitu saja. Dan gua nggak begitu mengerti ya. Oke, sini gua bantu, silahkan berteori, join Discord, itu teori gua guys, itu teori gua. Oke, bentar, Alip katanya mau bantuin ngejelasin. Oke, bentar guys, di mana Alip? Sini ya, sini Lip, ayo Lip, lu mau ngejelasin? Cek. Bentar, suara lu kurang gede. Oke. Ntar lu, gua gedein dulu. Wait. Oke, silakan Lip. Oke, jadi dari awal itu kan kalian bisa lihat tadi Nekoyao main game ini melihat ada penampakan setan cewek yang bertopeng. Itu banyak yang berteori bahwa itu adalah ibunya dari yang memakai kerudungan jas kuning ini. Jadi ibunya ini tuh sangat membenci dengan wajahnya, yang dimana kalian bisa lihat banyak kaca retak. Ngeliat gak lur? I see. Ya. Nah, itu dimana lu tau lah cewek itu bisa dibilang kepuasannya yang belum sangat ini loh. Ngerti gak sih? Cewek tuh kalau udah cantik kok belum sangat puas gitu loh. Ngerti gak sih lu? Cewek kalau belum cantik belum puas maksudnya? Udah cantik nih, tapi kayak belum puas lagi gitu loh. Mau gitu. Tetap mau apa namanya? Lebih biar cantik lebih cantik lagi gitu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nah, terus kalian juga bisa lihat tadi ada banyak yang kayak monster gede-gede gitu. Iya. Itu adalah salah satu caranya si ibunya ini untuk menjelekkan semua orang yang ada di yang diajakin gitu loh, yang tadi yang diajak-ajakin gitu. Menjelekkan kan semua orang. Iya, itu kan tadi kalian bisa lihat tuh banyak orang yang gendut-gendut gitu loh. Itu dikasih makan sama ibunya tiap harinya, dan akhirnya semakin gemuk sampai gemuk segede gitu loh. Aha. Oke. Okay. Okay. Terus lanjut lagi. Lebih dekat sama mic suara lu, Lip. Menurut lu lebih dekat sama mic. Oke. Okay. Sorry. Pokoknya cerita ini tuh menjelaskan kepuasan itu, pokoknya pokoknya kalau udah puas jangan terlalu dipuas-puasin lagi lah pokoknya. Gitu loh. Ngerti enggak? Gue bahasanya susah nih, bahasanya gue udah kelibar nih, udah kepikiran gitu. Gitu, jadi gitu intinya ya. Itu katanya dia adalah ibu dari si jas kuning ini, si Six. Ya. Yeah. Nah, terus nih kata Muntas juga benar. Oh, intinya mah bersyukur ya. Iya, bersyukur. Dimana kalau wajah lu kalau udah misalkan meskipun orang berkata jelek atau apa ya, bersyukur gitu. Terus kata Six, kalian semua beruntung, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Indomie, ahli teknologi game, internet. Oke, silakan. Teori, kok beda banget ibunya sama si Six-nya? Nah, itu banyak, gue gak tahu. Soalnya banyak juga yang teori, itu ibunya Six. Soalnya dari awal juga, dari para game juga, para gamer-gamer ini berkata kalau si ibunya, ibunya ini, nah iya makanya dia bukan ibunya Six, emang bukan gitu. Makanya gue nggak tahu
itu siapa. Yang jelas banyak yang berteori itu ibunya Six, tapi gue nggak tahu. Oh jadi Six tadi makan ibunya. I don't know itu ibunya atau bukan, tapi yang jelas ya kalian bisa berpendapat sendiri lah. Jadi gimana nih Koyo, sudah jelas? Gue sih masih nggak bisa. Maksud terselubung atau misteri dari game Little Nightmare ini belum terlalu paham gue. Dan di sini si Six is cute beraja menjelaskan, kalian semua beruntung, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Induna, ahli teori game Little Nightmare ini, salah satu ahli teori Little Nightmare yang cukup dikenal di dunia. Jadi apakah teori Anda Six is cute? Iya. Jika masih ada yang bingung, boleh saya jawab. Gue masih bingung, jujur, gue masih bingung. Coba. Coba dijelaskan. Saya akan amat sangat berterima kasih. Oh jadi Six tadi makan ibunya. Gak tahu Mum. Pasti chatnya gak bisa banyak. Chatnya ya gak udah. Bisa banyak. Pelap 200 kata aja dulu. Ya coba aja coba. Coba diringkas, mungkin diringkas dah yang sekiranya gue bakal bisa ngerti gitu. Ya betul. Ternyata ini game banyak misterinya ya, atau banyak teorinya gitu ya. Iya. Betul sekali. Ini banyak teorinya karena emang endingnya membingungkan mungkin ya. Jadi banyak orang yang berteori gitu. Banyak iya, makanya banyak yang berteori kalau yang dimakan itu ibunya. Gue malah nggak kepikiran sampai situ loh, kalau misalnya itu ibunya. Gue justru malah bingung itu monster atau apa makhluk-makhluk aneh itu dari mana, terus kenapa si Six ini ada? Itu makhluk aneh itu orang, bukan makhluk kayak makhluk astral. Aha. Kalau lu bayang, kembar dua itu. Jadi Six ini dibawa ke kapal selam bernama The Maw, tempat dimana para anak-anak dikurung demi kepentingan tertentu, salah satunya untuk dimakan. Wow. Iya, betul. Bisa gua tahu nih The Maw. Soalnya gua pernah baca ada DLC-nya kan yang apa? The Maw gitu. Iya. The Maw tuh yang ini loh. Apa namanya kalau enggak salah yang terakhir kalau enggak salah gua lupa. Ada apa? Oke, ini ada scene nih. Ada scene nih. Iya, itu namanya The Maw kalau enggak salah. Ini The Maw kalau enggak salah. Itu tuh si Six tuh. Jaket kuning. Mantel kuning. Thank you for playing. Ya, you welcome. Ayo lanjut lagi Six, ayo. Itulah bagian atas The Maw. Oh, ya, jadi di bawahnya lagi. Itu ayo. Mas kayak ada banyak tempat gitu ya. Ya. Yang ayo, selama ini lagi, kita Six. Jelajahi. Wow. Hai Six, pasti bisa. Ayo, ketik. Hai Six, aku menunggu teorimu Six. Soalnya gue juga udah namatin game ini, gue masih agak juga belum ngerti juga sedikit gitu loh. Sabar cu, itu bisa ketik lu. Udah, gak usah peduliin omongan kita. Lu ngetik dulu, biar kita ini juga, biar ngerti. Teori-teori konspirasi The Little Nightmare. Kenapa Lip, tadi lu mau ngomong apa? Kalau lu ngeh ya, yang tadi ada kembar itu, yang kembar yang chef itu, iya chef, itu ada di bagian kayak dia gatel, kalau nggak salah dia gatel di leher, dan lu bisa lihat itu kelihatan banget kayak topeng. Emang iya, gua nggak merhatiin. Iya, makanya itu ketutupan lemak itu, leher gitu, ketutupan lemak iya, leher. Iya, betul sekali. Jadi maksud lo itu ada topeng gitu? Yaps, betul. Dan makanya nanti pasti ya kalian donate lah ke Nekoya, pasti Nekoya bakal mau lanjutin game ini. Dimana Koyo ini mau beli game The Little Nightmare katanya yang kedua. Beli nanti. 2021 guys, masih lama, tenang. Jadi, ditunggu aja ya Little Nightmare 2. Kalian sebenarnya ada beberapa YouTuber gaming lain yang mendapatkan
demo dari game Little Nightmare 2 dan gue salah satu yang tidak dapat. Alasan kenapa Six memakan si kurcaci atau the gnomes adalah karena sebelumnya Six sudah tahu bahwa sosis itu terbuat dari daging. Yap, betul. Lu enggak kan tadi kan banyak tuh yang di dikurung-kurung anak kecil. Iya. Buat jadi makanan. Wah, sadis juga ya. Karena sebelumnya The Six siapa sudah nih? Tahu. Siapa ini yang join nih? Ini yang siapa nih? Moonloaf, bentar ya. Ini lagi berteori, bentar ya. Oh, ada yang join juga. Bentar ya, Moonloaf. Oh, pantesan. Berarti Six itu bukan bagian dari kurcaci. Bukan kayaknya ya, bukan. Dia bajinya beda sendiri. Bukan. Dia itu, gini loh, bisa dibilang kayak anak-anak yang diculik gitu. Iya, dia termasuk bagian dari anak yang diculik juga gitu. Seperti itu, gengs. Aduh, ayo Six, aku tahu pasti kau masih ngetik. Mau nanya apa lagi? Lanjut lagi sampai akhir. Gak mau tahu. Mau nanya apa lagi? Yang ini, yang terakhir itu loh, yang cewek itu, yang kita hadapin, itu sebenarnya siapa? The lady. Ya, the lady itu siapa? Dan kenapa kita bisa mendapatkan mimpi di awal-awal game? Mimpi kayak gitulah pokoknya. Buset, dah itu siapa itu yang masuk? Nggak kedengeran di gue. Siapa guys? Parahan jangan ngomong dulu ya. Lady Mau. Yap, betul sekali. Dia the lady, pemilik the Mau. Oh, jadi dia yang milikin si apa? Pulau, bisa dibilang pulau nggak sih nih? The Mau lah, the Mau. Oke. Kapal the Mau itu gitu. Kapal selam the Mau. Iya. Jadi apa yang kurang lagi nih kau ya yang masih lu penasaran? Endingnya. Kenapa? Itu maksudnya apa tuh? Yang ada aura-aura hitam ngelilingin si Six. Terus pas dia jalan tuh kan pada yang lagi orang-orang yang lagi pada makan langsung keserap gitu kan auranya. Nah, itu kenapa tuh? Silakan. Terus kenapa kurcacinya enggak ikut naik ke atas bareng Six? Silakan, Six. Sebenarnya kalau yang kurcaci itu ada lagi, Ruth. Lu belum mainin yang satu lagi. DLC. Yang DLC-nya bukan? Six ya. Memiliki sebuah keanehan, kelaparan yang abnormal. Iya, gue bisa lihat sih. Dia lapar mulu. Ya, berapa kali lapar kan, tuh waktu main? Kan ada tuh satu lagi yang apa Secret of the Mau. Itu lu bakal tahu dah itu as apa yang ada yang belum dikasih tahu. Kayak contoh tadi ada kayak yang di sepatu, lu tau kan tadi sepatu kayak yang gue bilang awas ada hiu. Iya. Enggak kan ditunjukin itu siapa, nanti bakal ditunjukin di game itu. Terus apalagi tadi ya? Gua lupa lagi. Terus tadi ada kasur juga yang katanya lu loncat-loncatin tapi enggak ada tempat sama sekali. Tadi pokoknya ada kasur, ada tempel apa? Ada kayak kertas ditempel yang gambar mata. Itu pasti bakal lo tau juga di The Mau. Six diteorikan memiliki kekuatan untuk mengambil kekuatan makhluk lainnya melalui makan. Kayak tadi ya berarti ya yang di ending. Tapi di ending dia gak makan, cuman lewat doang langsung keserap. Langsung keserap gitu. Berarti Six sekarang udah kenyang. Six udah kenyang sekarang guys. Sudah kenyang. Apakah kamu masih mengetik sesuatu? Six is cute atau udah? Ternyata menarik juga ya ini untuk berteori di game Little Nightmare ini. Saya jadi semakin tidak sabar untuk memainkan yang kedua, guys. Dia mengambil kekuatan The Lady, life absorbing. Oh, life steal. Ya, life steal. Nah, itu aja. Iya. Yeah. Oke, sejauh ini gue mulai mengerti nih ya mengenai teori-teori dari game Little Nightmare ini. Wah, gua enggak nyangka loh, ternyata banyak juga teorinya ya. Iya, enggak nyangka gua. Kalau lu mau lebih lagi, lu bisa lanjutin aja tuh yang The Little Nightmare yang Secret of the Mau. Iya. Nanti gua pikirin juga, dah. Dan lu juga bakal tahu siapa yang pas pertama kali si Six lapar itu siapa yang ngasih makan. Jika ini part 1 berarti harus ada part 2 DLC-nya, Bang. Boleh. Ya, nanti gua pikirin ya. Ya, nanti. Tapi kalian harus
bilang ke Rekoya lanjutin dulu Yomawari-nya yang selanjutnya. Midnight Shadow. Ya, Midnight Shadow. Lu aja dulu tamatin, Lip. Lu aja dulu tamatin. Oh, tamatin dulu gua nih. Iya. Oh, Alip dulu. Pas banget ya Six is cute mampir. Iya, pas banget loh. Pas banget apa? Six is cute tiba-tiba mampir di channel gua yang sebelumnya gua belum pernah lihat di setiap live streaming gua, komen-komenan dari dia. Tiba-tiba tapi, saja ada. Dia manggil gua tapi dia manggil gua Alif loh. Ya emang kenapa? Kan nama lu Ahmad Alif Fatu. Wah. Lu lucu soalnya, makasih. Terima kasih banyak lo, sama-sama Mumtaz. Sama-sama. By the way, kenapa namanya JPM, Mum? JPM mungkin itunya kali. Apa namanya? Empat kuliah. Nah, oh, oke. Okay. Koya ditutup game-nya. Sip, gua balikin dulu ininya. Wow, suara klakson, guys. Wow. Itu JPM Jambore pertandingan itu belum ganti nama aku. Oh alah. Chapter selection extras. As. Oke. Okay. Guys, ternyata game Little Nightmare ini menyimpan banyak sekali teori atau misteri-misteri yang beredar, di mana salah satu viewers gua yang baru saja mampir di channel gua, yaitu Six is Cute, baru saja menjabarkan teori-teori tentang Little Nightmare ini. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek replayan live streaming gue nanti di bagian akhir-akhir itu, dia berteori gitu, guys. Atau mungkin kalau dia berkenan setelah replayan live streaming ini muncul, mungkin dia mau komen ya, mungkin ya, mungkin. Tapi enggak pun enggak apa-apa. So guys, untuk video Little Nightmare enggak jadi part 1, oke? Okay? Enggak jadi part 1 karena berhasil gue tamatkan dalam 3 jam di malam ini, guys, gitu, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir live stream ini, dan terima kasih juga yang udah nonton replayan live stream ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah like video ini. Terima kasih juga kalau misalnya ada yang share video ini. Terima kasih yang subscribe gue. Terima kasih yang udah subscribe gue di channel ini, dan terima kasih buat teman-teman gue atau siapapun itu yang telah donate ke channel gue. Oke, kita akan bertemu lagi, guys, di live streaming gue berikutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Sama. Wow. Tamat dalam 3 sampai 4 jam.